merajut kembali, ya belakangan ini spiritualitas itu mulai meluntur ya, dan ini kita ingin kuatkan lagi. Yang memberi spirit, yang memberikan roh, yang menjadi daya dorong bagi kemajuan, yang dimulai dari kampus ini, yang dimulai dari Muhammadiyah. Jadi sehingga Indonesia menjadi Indonesia yang berkemajuan. Nah Pak, kalau yang pematerinya sendiri hadir, jadi Pak yang mengisi acara? Yang mengisi acara kali ini kita padu antara generasi yang senior seperti Profesor Malik, Profesor Imam Supraibo, Pak Muhajir Effendi, kemudian dengan disusul oleh generasi penerus, ada Pak Rektor, Pak Fauzan, ada Pak Nazar, Wakil Rektor 2, ada Pak Sidik, Wakil Rektor 3, dan ada Pak Profesor Samsul Arifin, Wakil Rektor 1. Pesertanya sendiri, Pak? Pesertanya sendiri diambilkan dari para dosen dan dari para karyawan atau tenaga pendidikan. Kegiatan ini yang pertama atau yang sudah kesekian kali ini? Ini kalau bentuk seperti ini, nama ini Baitul Arqom baru sekali ini. Tetapi kalau substansinya dari tahun ke tahun ada. Saya bilang sama pimpinan wilayah Muhammadiyah, maju, kita ini besar, Muhammadiyah ini besar. Pengajian yang rutin Ramadan jangan sekedar itu, tapi datanglah presiden. Untuk apa itu? Untuk mengharapkan bahwa kita itu mempunyai pandangan jauh untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya ini kehilangan spiritualitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tokoh-tokohnya sudah berhasil.